Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewi. Hari ini saya akan masak daging masak pete ya. Nah, di sini yang bahan-bahan yang saya pergunakan ini bawang putih, ini tadi 3 siung ya. Terus saya geprek, habis itu baru saya cincang. Terus ini cabai keriting merah sama rawit. Rawitnya tadi 5 cabai keritingnya kurang lebih 10 cabai keriting ya. Tapi ini semua terserah ya. Bumbunya cabainya terserah. Terus saya pakai pete. Ya, ini pete. Terus saya pakai daging. Ini kurang lebih 300 gram kali ya. Terus pakai kecap manis, garam dan penyedap ya. Dan penyedap. Saya biasanya pakai kaldu jamur. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasak ya. Jangan di skip ya, ditonton ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasak ya. Kita akan taruh dulu ininya, minyaknya. Dan kita tumis sebentar dagingnya dulu ya. Kita angkat sebentar ya, kan kita tadi udah tumis sebentar. Terus itu kita masukin bawang putihnya.
enggak kita masukin lagi dagingnya. Lalu kita tuang air sedikit ya. Airnya secukupnya aja ya. Oke, kita tinggal tunggu matangnya ya. Oke teman-teman, kalau udah kasih kecap ya, secukupnya aja ya. Kecap manis. Kasih bumbu penyedap. Oke teman-teman, terakhir kita kasih pete ya. Kemudian koreksi rasa ya. Kalau rasanya udah pas, udah bisa diangkat ya. Oke teman-teman, kalau rasanya sudah pas, sudah bisa diangkat. Nah, halo teman-teman, ini setelah matang, ini jadinya ya, resep masak daging pakai pete ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau suka dengan video saya, silakan di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih sudah ditonton, bye-bye.